Namaku Maya. Aku seorang pelacur. Ya, pelacur. Sebuah profesi yang bagi sebagian orang adalah hina, kotor, dan penuh dosa. Apa yang salah dengan dosaku? Aku melakukan ini untuk hidupku. Aku memang sudah hidup dalam dunia penuh dosa. Terserah orang mau bilang apa. Aku menikmati pekerjaanku. Aku dapat menghasilkan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Banyak orang yang menyuruh aku untuk berhenti. Bahkan ada yang menawarkan untuk menikahiku. Tapi aku tak peduli. Aku tak pernah meminta terlahir dan menjadi seperti saat ini. Senyumku adalah pelipur tangisan hati kecilku. Tak perlu dunia tahu apa yang sebenarnya aku mau. Ini hidupku. Ini jalanku. Sampai suatu saat, aku mengerti mengapa aku tak boleh melakukan dosa. Dan kamu adalah aku, karena aku ada dan selalu ada. Masuklah kehendakku ke dalam dirimu. Masuklah dirimu ke dalam kehendakku. Demikian hakikat dari penciptaanmu. Masuklah keesaanku ke dalam dirimu. Masuklah dirimu ke dalam keesaanku.
demikian hakikat dari pengabdianku. Masuklah kesempurnaanku ke dalam dirimu. Masuklah dirimu ke dalam kesempurnaanku. Demikian hakikat dari keberadaanmu. Bagian dari Sang Pencipta. Kamu tidak boleh mengotori diri. Kamu tidak boleh menodai diri. Kamu tidak boleh menyakiti diri. Kamu tidak boleh. Kamu tidak boleh. Kamu tidak boleh. Menyatu di dalam aku dan menjadi aku yang tiada akhir.